Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari semester 4 mahasiswi studi Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Nah, di studi Al-Hikmah ini ada yang namanya mata kuliah penyiaran radio. Yang mengisi mata kuliah ini adalah Ustadz Ade Fakhrullah, yang dimana kita di situ tuh diajari tentang bagaimana sih caranya siaran radio. Siaran radio ini juga bukan hanya bisa digunakan dari laptop atau komputer, tapi bisa digunakan dari HP. Nah, terus juga kita di sini dibimbing oleh Kak Ayu dan Kak Irwan, yang dimana kita bisa bertanya tentang kalau misalkan kita pengen pas kita siaran radio terus pengen setel lagu tuh kayak di latar belakangnya gitu kan. Terus itu tuh yang bagian kiri tombolnya itu tuh kita fullin tuh ke atas. Nah, terus kalau misalkan di bagian kanannya itu kan untuk lagu ya, itu tuh rada dikecilin. Terus abis itu yang tombol tengahnya itu untuk on off-nya gitu kan. Awalnya tuh dikirain tuh kayak sulit gitu, terus abis itu juga belum paham kan. Terus abis itu Zara tuh kayak masih penasaran gitu kan. Terus abis itu Zara tuh tanya ke salah satu teman Zahra kan. Terus tuh diajarin tuh soalnya kan dia kan udah paham kan. Nah, alhamdulillah akhirnya Zara paham tuh. Terus juga kita tuh siaran bisa sambil bahan. Terus abis itu kalau misalkan kita lagi di luar rumah, kalau misalkan pengen siaran gitu kan, itu juga bisa, soalnya kan kita kan selalu bawa HP kemana-mana kan. Terus juga aplikasinya juga ada di HP, jadi kayak praktis gitu tuh, dibawa kemana aja gitu, mau beraktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Terusnya harapan saya untuk radio streaming ini semoga bermanfaat dan pastinya mempermudah untuk berdakwah serta memberikan informasi-informasi yang bermanfaat yang semoga tidak mengecewakan. Dan juga terima kasih untuk Ustadz Ade, Kak Ayu serta Kak Irwan yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.